mau sesar, terus ada yang bilang normal aja karena ini gitu. Terus kalau mau normal sesar aja kalau sayang suami. Terus pas itu ngapain sesar normal, waterbed udah berasa sakit gitu. Jadi kayak kemarin, banyak asumsi-asumsi hampir 90% pengennya waterbed. Iya, udah fix gitu. Cuman tiba-tiba ada lagi yang bilang, wah waterbird kan kasihan, bayinya harus temperatur suhunya, takut nanti hypertermia gitu-gitu resikonya. Jadi kayak banyak masukan tuh banyak bikin bingung sebenarnya. Tapi balik lagi, ya balik lagi kita paling ya itu aku sampai psikoro sih, emang bener-bener galau lah. Anak pertama ternyata segalau itu sih. Untuk nama sendiri dari persiapan Bip atau udah, saya udah siapin nama dari 1 bulan, selalu nanya 2 bulan, 3 bulan, belum saya jawab-jawab. 4 bulan saya istihoro, ya kan? Insya Allah baru kemarin sih baru dapat. Kayaknya langsung diumumin BBK. Baru BBK depannya doang, tapi aku mintanya 3 nama. Terus Habib akhirnya kasih 10 pilihan ke aku, kamu mau pilih yang mana? Enggak, tapi ini yang satu nama ini udah mantap. Udah oke, okay. Yang jadi BBK. Okay. Tinggal yang belakangnya aja. 2 belakang. Ada baby moon. Pendek banget namanya. Banyak-banyak tetap sakit loh. Ada oh, orang luar. Kalau ke luar negeri itu dia ditanya itu orang luar first name, middle name sama last name. Last name itu kan nama keluarga. Oh. Middle name nama dia, first name nama dia. Tiga kan? Nama ini kalau perempuan udah pasti syarifah depannya. Ah, udah orang ngomong. Tapi kan ada rencana baby moon enggak sih? Ada rencana baby moon? Udah kemarin baby moon. Ke Jepang berapa lama? Satu minggu lebih dikit ya. Itu untuk kayak atau udah endorse dia. Enggak, maksudnya kalau Habib tuh udah preparein ya, yang kalau hal-hal yang sampai kayak dia sukanya tuh pilihnya yang kayak strollernya, car seatnya yang lebih teknisnya gitu. Kalau buat baju-bajunya alhamdulillah banyak yang support gitu ya, tiba-tiba dikirimin. Kalau baju mah alhamdulillah udah banyak. Aku juga banyak beliin, saya yang mau endorse doang. Iya juga sih, tapi banyak kan endorse tau. Gitu, jadi kayak alhamdulillah rezekinya ngalir gitu. Bib, ngidamnya rewel gak sih Bib? Enggak, alhamdulillah gak rewel. Enggak, alhamdulillah gak rewel. Apa aja, ada yang paling susah kalau boleh tahu apa aja Bib? Enggak, alhamdulillah gak rewel. Yang paling susah apa Bib? Hah? Yang paling susah? Gak ada yang susah. Gak ada yang susah. Aduh, jadi cubit saya. Bisa terpenuhi ya? Enggak gitu. Enggak, alhamdulillah lah. Paling galak doang dikit, normal itu mah hormon. Enggak. Tapi Bib, lo nanganin istri yang lagi hamil atau lagi mau melahirkan pasti? Udah. Pasti ada kayak hormon tadi berubah-berubah. Nah, lo sebenarnya sih respon lo ngeliat perubahan karpur sendiri biar tidak ikut emosi atau gimana? Gak ada emosional, kita mau baik-baik aja ya. Baik-baik aja, rukun. Enggak, Habib juga bilang gitu. Karena aku bilang, Bib, aku mau lahirnya sesar atau normal nih. Yang bener jawabnya, aku yang penting kamu gak marah-marah. Terus aku bilang, kok out of the box ya? Enggak, soalnya kalau pribadi ya, kan Allah udah kasih dititipin dalam rute, kan udah ada bayi ya kan. Allah udah kasih keberkahan di dalamnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai usia sekarang. Nanti juga mau ngelahirin kan insya Allah, Allah kasih jalan ya. Gak mungkin enggak, udah ini ada di dalam, keluarnya juga insya Allah Allah mudahin. Asal yakin. Yang kedua, sholat yang benar. Yang normal, ketiga ini ya. Normal ya? Bilang aja saya mahal. Enggak lah, bukan masalah mahal ataupun murah, kan yang bayar kamu. Bilang aja lu yang murah. Seru. Enggak, intinya ya lebih bagus sih normal sayang. Kan udah di normal kan? Normal ya. Yang enggak masuk ke usia.